Saya kan punya akun WeChat kan udah dari 2018 toh Mbak. Tapi sebentar dok, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kali minta takedown. Kenapa saya? WeChatmu kenapa? Saya kan kemarin punya akun WeChat. Nah terus rencananya kan mau pindah HP kan Mbak. Soalnya HP yang ini kan udah agak error gitu loh. Nah terus mari itu tuh, saya login di HP baru itu tuh nggak bisa. Terus aku login ke HP lama itu juga nggak bisa langsung logout. Sampai sekarang tuh udah nggak bisa di login dan di situ ada uangnya. Gimana dong Mbak? Masa saya udah kirim email, udah coba hubungi customernya itu juga nggak ada respon dong Mbak. Berapa uangnya di dalam sayang? Berapa di dalam uangnya sayang? Ada 46 Mbak. 46.000? Iya. Baik, oke aman. Enggak apa-apa, kamu datang aja ke rumahku sini, karena WeChatku sering kayak gitu. Memang tidak mudah untuk WeChat itu, apalagi ada uangnya, enggak apa-apa loh. Kamu kan bawa KTP, bawa HP-mu dua-duanya ke sini ya, sayang ya. Tak ajarin ya. Tapi enggak aman ya, Mbak ya. Soalnya udah aku apa itu kayak minta sertifikasi sama teman itu juga enggak bisa loh, Mbak. Sampai saya tremor. Tremor itu apa? Tremor, Mbak. Tremor itu apa? Itu loh, kecer. Hah? Kecer gitu loh Mbak, saking mikirnya itu uangnya di situ. Soalnya kan dulu mau buka bank itu kan, kalau setiap hari pergi itu cuma dikasih 1 jam, gak boleh lebih. Sedangkan banknya itu juga jauh gitu loh Mbak, gak bisa buka bank. Jadi apa, saya kasih ke WeChat, uangnya belum dikirim gitu. Sebentar dok, tadi kata-katamu apa, tremor? Iya sayangnya, sampai kecer gitu loh Mbak. Oh kecer, ini muni tremor. Aku ini wong duduk wong Inggris mau jangan ngomong tremor, tak kira termometer lagi. Ya wes nyantai lah. Reni gue tak benar, no, rasa nangis. Enggak paruan ya? Enggak apa-apa Mbak sama nanti. Oh enggak. Saya bercanda. Ben namamu gak tremor go ya. Nyantai lah. Mosok goro-goro duit 46 sampai kecer-kecer lah. Nek kecere wong lanang gak apa-apa, kecere wong wedok. Kaget loh Mbak, kok biasanya itu login itu bisa lah, ini kok gak bisa, kok aneh gitu. Iya, Rene, kok WeChatmu tak suwuk ya, wong aku ini dukun ternyata, sembarang bisa aku ini ya. Rene ya. Tapi aman tuh ya Mbak Yuni, soalnya itu nomor juga masih aktif. Saya tahu Markona, aman gak kan ya tergantung dari keadaan. Aku ini gak ngerti, aku muni aman kok toko kene gak aman. Yuk Rene ya dilihat. Aku itu bukan dukun yang bisa melihat dari jarak jauh. Kesini ya, baru tak benak nih. Tapi Mbak. Piye? Sampai ampuh kok. Aku ampuh. Iya Mbak, mau topo ate topo rong wulan wis diogrok-ogrok ya dadi iki. Lah aku wis diomongi to. Lho kok mau nangis guyu saya kita keplak wae kok ya. Mbak Yuni tolong aku to Mbak Yuni, tenanan Mbak Yuni. Aku ki tenanan, mau pikir ngapusi kan aku wis ngomong. WeChatku yo sering ngono kuwi Mbak, momoro ilang, logout diklarifikasi sampe ya, apa tremor yo ora kene. Yo saya ku ora tau tremor saiki san. Wong duwe nek jero mek grok. Aku lu malah akeh, ndakmu 46, aku lu malah 100. Oh lebih banyak aku uangmu. Iya, $100. Nggih. Ndakmu? Nggih Mbak Yuni. Ndakmu piro duwe? Duwemu piro? 46.000. Loh ya kayak kuno berarti. Pikir Mbak Yuni. Loh tapi kira aku teh sombong tiba-tiba salah. Oke awakmu tiba-tiba nduk. Mboten Mbak Yuni, soalnya kan arepe kirim gawe omah itu loh Mbak Yuni kan anu arepe duwiti wong lu kok terus tiba-tiba arepe kirim pinginane ning BNI ku kan juga trouble, terus arepe dikirim kok malah gak iso ngono loh Mbak Yuni. Lah yo Rene yo. Rene yo duwe engko tak kirim dalam alam gak e Pak Ewes. Aku ini pinter lah ngono-ngono kuwi, Nduk. Ya? Nggih, Mbak Yuni matur suwun. Mbak Yuni, aku gak fokus tenan nomor gawe ini Mbak Yuni. Ayo sekarang fokus. Aja nangis. Engko nek kene tak sambel wae engko. Rene wis rasa kok kene ngomong. Engko tak topo. Minggu nek main sampean aku Mbak Yuni.
Ojo nangis, engko tak toponi telung dino telung bengi terus tak idoni ping telu. Ngono ta? Nggih, Mbak, ini mater suwun sanget. Ojo nangis. Nggih, mboten nangis niki. Soalnya kenapa? Selagi aplikasinya masih ada dan nomor teleponnya masih ada, saya rasa itu bisa karena ntar saya bisa bantu. Dan Koko Thomas kan sekarang sudah tidak kerja. Kalau ada tulisan bahasa Inggris atau ada tulisan bahasa Cina, tulisan bahasa gedek, Mas Thomas kan bisa bantu. Jangan pikirannya buntu sampai tremor-tremor toh, Nduk. Nduk. Mosok goro-goro donya sampai keliwang-liwang ngono rek, rek. Hah? Mbak Yuni, gak fokus tenan lho Mbak Yuni, Mbak Yuni. Jaga kesehatan, duit kena dicari, tapi kesehatan gak bisa dibeli, sayang. Hah? Mungkin Mbak Yuni. Nyantai. Lagi ngomong Mbak Yuni kok malah iso guyu wong jarene semaput-semaput, kecer-kecer. Hah? Butuh tenang dulu dulu Mbak Yuni, soalnya aku telepon toko di konjokin anu cari ini apa aku nih dihack, aku nih yang hilang gak iso dulu Mbak Yuni, aku tadi pikirannya setelah dini dulu. Lalu gue mau kira mau ke banteran. Hah? Kepikiranmu ke banteran. Rasa mikir sih jeru-jeru toh. Nikmati hidup ini. Duit kena dicari, kesehatan tidak bisa dibeli. Lek sampai gak fokus ngono lek ana apa-apa ndek kamu siapa yang bantu kamu sayang? Heeh. Makane ojo mikir sing aneh-aneh. Hidup cuma sekali, dinikmati. Iya. Termasuk sampean wis kikin duit 46.000 didelek ndek ndek bang iki termasuk wis apik, seneng aku caramu. Tapi gak usah keter ngono kuwi, ngerti? Mungkin Mbak Yuni. Iya. Mungkin aku juga sing temen Mbak Yuni mau dong kayak ada nih aplikasi soalnya juga gak ono waktu, gak ono bagi dan waktu ngono Mbak Yuni. Iya lain kali kirim nang dia aku ae karo tak tapani yo. Tapi rene bu, rene bungane. Aja njuk bunga ndek aku tak antemi wae aku duk rentenir. Wis. Seneng aku. Aku lho dititipi duwe arek 14.500 kepikiran arek ora telepon aku ora goleki aku malah kuden dhewe. Iya, aku percaya karo sampean kok Mbak Yuni sampean wong ngapi kowe. Loh, jangan sayang. Soalnya kadang-kadang orang baik itu akan tertipu sama uang. Kadang-kadang saat kita mempercayakan uang itu, uangnya gak didulur loh, Dok. Soalnya sekali kan uang berkhianat itu dulur wis gak iso nyambung lagi. Jadi ya jangan terlalu percaya dengan siapapun. Ya saya mungkin karena di YouTube makanya saya enggak berani ngapusi. Lah saiki aku ngapusi uang duit 1.000 dolar, tapi aku kan enggak derai seumur hidup, Dok. Bener enggak? Jadi karena itu aku menjaga amanah kalian selagi kalian percaya. Ya sekarang kamu berhati-hati lain kali. Tapi saya suka kamu karena kamu bisa menyimpan uang dengan baik. Itu aku senang. Ya. Jadi wes tadi Miss Yuni guyon ngomong juk paruan saya tidak pernah minta uang apapun dari kalian. Aku seneng kalian bisa sukses. Aku juga bahagia. Yo lek duwe anu ojo lali sodako kiri kene tonggo kiri kanan. Jadi berkah ya. Wes gak usah dipikiri. Ayo nangisan. Tidak tenang Mbak Yuni, nek sampean sing ngedem-ngedem. Mau pikir aku ini panadol lebat tenang ngono ya? Iya tuh gini gini. Aduh, hajur buka awang ini. Wes. Ya wes. Rapopo tante ini Rene ya, Ndok ya. Nggih, seminggu Mbak Yuni. Nggih, saya. Haulah. Haulah. Ya, sayang. Haulah. Amin. Matur nembah nuwun. Bye-bye. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi banyak hal yang terjadi di mana kita itu selalu membuat orang lain takut. Iya, bukan urusanku untuk menenangkan orang lain. Bentar ya, Mbak ya. WeChat hilang. Ngene iki tak tulis ngene ben aku ngiling. Jadi kadang banyak orang yang berkata bahwa bukan urusanku, kamu gak tenang ya bukan urusanku untuk menenangkanmu. Iya, memang bukan urusan Anda. Jadi kalau memang bukan urusan Anda ya jangan baca status orang dan jangan balas SMS orang dan jangan taruh nomor HP-mu di publik. Menurut pendapat saya adalah seperti itu karena
Kamu memberikan orang lain peluang, tapi kamu membenturkan peluang itu pada orang lain juga. Jadi kan sangat aneh. Saya bisa bilang pribadi ganda. Kamu yang naruh nomor HP di tempat umum, giliran di telepon bukan urusan saya. Terus maksudmu modelnya nomor telepon ki ge apa? Kan bisa dibilang seperti itu. Kecuali kalau memang kamu benar-benar sibuk, tapi jangan buat statement bahwa ngapain cari aku? Kowe iki sapa? Tahu aku dari mana? Saya menanyakan kalian tahu saya dari mana karena saya ingin memastikan bahwa dari teman kalian atau dari Facebook atau dari YouTube, karena memang nomor saya sudah, nomor HP ini sudah bukan privat lagi ya Mbak ya. Nomor HP ini sudah bukan privat lagi. Jadi siapapun yang nelpon saya itu saya akan menerima kalau saya ada waktu. Jadi saya menanyakan hanya sekedar pingin tahu apakah teman kalian atau kalian sendiri inisiatif mendapatkan nomor ini. Jadi buat teman-teman di luar sana, sukses selalu. Saya tidak bisa ngomong banyak, saya tidak bisa ngomong lebih, karena bagi saya adalah kekuatan batin itu sangat luar biasa. Saat kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, saat pikiran kita tenang, kita bisa memberikan solusi. Tapi kalau hatimu sendiri gundah, bagaimana kamu memberikan solusi? Dan satu hal lagi, kehadiran saya hanya sebagai bumbu pelengkap kehidupan kalian yang merasa membutuhkan. Bagi kalian tidak membutuhkan, konten saya ini tidak ada artinya. Dan konten saya ini akan membuat kalian semakin merana, karena konten ini hanya untuk menenangkan orang-orang yang butuh. Bagi orang-orang yang benci, itu akan merana. Karena apa? Yang ada di sini adalah cinta dan kasih. Di konten ini yang ada adalah kasih sayang, cinta, mengingatkan, membuat kita bisa menerima. Benturan-benturan di luar tuh banyak sekali. Urepe seruat mau kayak ruwet misan dengan masalahmu. Alah, ngeluh dah semua. Karena itu saya selalu bilang, kehadiran saya itu bukan pembentur. Bukan benturin ini dengan ini, bukan benturin ini dengan itu. Tidak, saya tidak akan pernah menjadi pembentur. Karena hidup ini memang sudah susah. Saya ingin hidup itu lebih senang lagi. Bagaimana caranya? Menjadi penenang dalam segala hal. Karena akhir-akhir ini, di kehidupan ini, banyak sekali emosi kita yang keluar duluan. Emosi kita itu lebih kuat daripada akal kita. Akal kita itu seolah stuck di sini. Nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang adalah ngamuk, kesenggol titik kobong. Kok bisa ngono, Tomis? Ya karena pikiran kita panas, Mbak. Pikiran kita garing, kemeringsing. Jadi disindir sana, disindir sini, remuk sana, remuk sini. Miss Yuni kok sabar? Orang, Mbak. Aku itu bukan sabar. Kenapa? Saya belajar. Belajar sabar. Apakah saya itu kadang-kadang ada orang yang ngomongi gak jelas, gak pingin ngamuk. Duh, iya pingin ngamuk. Tapi apa artinya saya ngamuk? Loh, daripada saya ngamuk dan misui wong janjok-janjoknya orang, lebih baik saya diem. Terserah kalian mau ngomong apa. Jadi sama-sama keluar dari mulut, keluarkan kata-kata yang baik. Kalau gak bisa berbicara, jangan dijawab. Dan menghindar dari segala keadaan. Ingin keluar dari dunia persilatan, tapi memang ngomong toh, ya percuma. Loh, saya sendiri, saya sudah bilang saya keluar dari perusahaan saya ingin bertapa selama 2 bulan, tidak ingin diganggu, saya akan keluar dari dunia persilatan itu Maret. Jadi perkiraan saya dari Januari, Februari itu saya tinggal diam di rumah saja, dan Maret saya baru keluar dari dunia persilatan. Tapi ternyata Desember persiapan mau keluar negeri, dan Januari baru pulang, wis diogrok-ogrok. Wah, itu saya sudah bilang berkali-kali. Kenapa? Apakah yang ngogrok-ngogrok itu salah? Enggak salah. Karena apa? Dia sudah tidak kuat lagi dan dia tidak tahu harus mengadu kemana lagi. Dan saya dengan air mata itu kalah ya Mbak. Saya itu dengan air mata, dengan apa itu? Kasih dan cinta itu saya kalah. Jadi kalau saya itu dibentak, diamuk, itu saya tegar. Saya itu tidak akan marah kalau diamuk, dilolok. No, itu saya akan tegar. Tapi like, dikei air mata, walaupun sebagian dari Mbak Air itu ada yang palsu, air mata palsu. Tapi saya tidak peduli kepalsuan itu. Karena sudah sanggup mengeluarkan air mata adalah tanggung jawab saya untuk menenangkan. Tanggung jawab mungkin sopo Yun. Ya sebenarnya gak ono sih, tanggung jawab moral. Karena memang tidak ada tuntutan dan itu bukan seorang pegawai. Jadi ya pokoknya melakukan dengan ikhlas, dengan cinta dan kasih. Selebihnya biar Tuhan yang mengerjakan, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan sebentar Mbak ya. Halo? Halo?
Mbak sebentar ya, Mbak. Cosan sebentar ya, tak tutup dulu sebentar dulu, sebentar aja. Iya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih, bye-bye.